Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Wenisio Official semua. Siapa yang gak tahu kawasan industri peleburan nikel terbesar se-Asia Tenggara yang Indonesia Morowali Industrial Park IMIP? Kabar terbaru ada salah satu smelternya meledak atau terbakar. Ya, smelter furnace milik Taipan Chinat Singsan, smelter dengan bendera Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS. Smelter ITSS ini mulai beroperasi sejak tahun 2019, ditargetkan berproduksi sampai tahun 2049. Smelter Singsan ini mampu memproduksi nikel pig era sekitar 2 juta ton dan stainless steel 3,4 ton per tahun. Bayangkan bos, kemampuan smelter ini merok cuan. Produksi stainless steelnya berupa karbon coil plat baja dan lain sebagainya. Perlu Anda ketahui, Indonesia Singsan Stainless Steel ini merupakan gabungan dari beberapa Taipan Cina seperti Singsan Holding Group, Singto Holding Group, dan Hanwha. Selain di Morowali, perusahaan ini juga berkantor pusat di Jakarta. ITSS salah satu pionir di kawasan ini karena produksi baja yang cukup besar. Detik-detik salah satu tungku furnace smelter ini meledak dan terbakar.监控卡的，哦，立马监控没了，你看这，跑得掉了，监控没有了，你看这跑的。